easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya dalam channel YouTube saya, Wayne Arif Gamers yang punya Irhan aja, oke? Okay? Ya promosi per app. Kalau ada di daerah kalian per app, belilah ya per app. Lumayan nambah tenaga ya. Oke. Okay. Kali ini di video saya. Yang kali ini saya akan membagikan video tentang aplikasi yang bisa untuk mengunduh video di YouTube, IG, Facebook, yang ya terserah lah, yang bisa dimasukkan ke galeri, nah, supaya bisa nonton offline bebas gitu. Nah, oh saya maaf, jaringannya jadi. Jaringannya jadi H, maaf ya. Saya rubah dulu jaringannya. Nah, oke. Okay. Jaringannya udah 4G lagi. Ini HP saya berpari. Ini jadi lelet banget. Karena banyak aplikasi. Untuk video ini. Nah, kan kita masuk media Snaptube ya. Snaptube. Nah, lambang seperti ini ya. Nah, ini. Nyai kotak tunggu memang lama ini kayaknya lihat inilah tampilan beranda ini dia ya tampilan beranda Snaptube malah ya ini semua video yang ada di sini ini ya ada Wali Joni, nah bersatuan negeriku ini video yang diambil dari YouTube, dari YouTube langsung bisa diambil dari Snaptube, ya. Cari aja semua video ini ada di YouTube. Ini ya, kita tekan aja. Misalnya mana yang mau kita cari di YouTube. Kalau nggak percaya, mungkin kita cari ini ya lagu. Cara ngehack FB kan di YouTube. Nah ini dia semua video ini ada kan ya, semua video ini ada di YouTube. Nah, ini tunggu sebentar, ini kalau mau diputar bisa nonton aja dari YouTube. Kalau nggak mau download, ini dia langsung tekan unduh ya, ada bacaan unduh di sini di samping bagikan unduh. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa memilih berapa pixel ya, berapa pixel video yang mau kita download. Ini ada yang kualitasnya HD yang paling bagus, videonya bagus ya. Bagus, enggak buram, dari yang terkecil ya, buram 33 MB. Ya udah pasti kan yang videonya cerah bagus jernih udah tentu MB-nya lebih gede. Nah kita juga bisa kita bikin musik aja, suara aja, ini dia musik, ada MP3 ada M4A sama aja ya. Ini kalau kita mau download lagu, kita cari aja tulis lagu Wali. Nah kan setelah itu tekan unduh seperti tadi, pilih yang musik, pilih mau MP3 apa M4K, MB-nya sama, oke? Okay? Kalau mau sama-sama video klipnya, tekan yang video, pilih pixelnya berapa, oke? Okay. Setelah itu ya, kita cari yang di Facebook. Nah, caranya tekan aja yang Facebook tadi. Ini saya udah pernah masuk Facebook, jadi saya langsung masuk Facebook jadinya. Jadi kalau kalian yang pertama kali masuk Facebook dari Snaptube, masukkan akun kalian dulu ya. Nah, masuk ke Facebook. Kalau mau Facebook dari sini bisa ya, bisa. Bisa langsung ambil video kalau mau video, kan enak. Ini dia. Kita cari.
Oh, ini ke status, maaf bro ya. Aduh, keluar lagi. Udah Facebook ya. Facebook. Syaratnya kalau di Facebook ini kalian harus tahu siapa orang yang upload videonya. Oke. Jadi kita coba di sini ya. Kita cari. Coba video. Nah, coba video lucu abis. Nah. Lah ini kan, ini video ini sedikit aneh ya videonya, maaf ya, nggak sengaja. Nah, tapi kalau kita buka Facebook kan nggak ada ini tanda seperti ini kan. Kalau di Snaptop langsung keluar tanda seperti ini kalau kena mau video. Nah, langsung aja tekan yang ini panah merah. Nah, lihat video. Video ya. Langsung tekan aja nanti dia unduh sendiri, nanti masuk dia. Tekan. Nah, kan. Unduh, tinggal unduh aja ya. IG, sekarang IG ya. Kita coba IG kali ini, buka IG. Tekan aja kan ada tanda IG. Kita akan masuk IG lewat instagram.com aja karena saya emang gak ada aplikasi IG. Waduh, ini bahaya loh. Ya, langsung aja kita cari video di sini ya kan, di IG kan langsung kita cari video pasti keluar video ya. Tunggu. Nah, ini semua kan video ya. Mana yang sedikit bersih lah, enggak porno amat ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Ini coba kita putar ya. Kalau di IG, aplikasi IG kan nggak bisa ketunduh ya ini. Nah, kan udah keputar dia ya. Kalau di aplikasi IG kan nggak bisa kita unduh ini. Ataupun kalau kita download aplikasi di Play Store untuk ngunduh video untuk IG ya, itu fungsinya hanya untuk IG. Enggak kayak apa Snaptop ini multiguna ya. Buat IG dia bisa, Facebook bisa, YouTube bisa, semua video bisa diambil serbaguna ya. Mantap, paten ya, jelas paten, enggak kacang. Udah tinggal unduh aja ya, tekan aja unduh dan berhasil masuk ke galeri. Kita keluar. Nah, kita sudah kembali ke IG. Nah, di sini kan ada pilihan, ada banyak ya, situs-situs lain, nggak hanya Facebook dan IG ataupun YouTube, nggak semuanya bisa. Oke. Dan kali ini. Terima kasih.
Ini yang terakhir ya. Ini saya akan kasih tahu cara download SnapTube ya. Di Play Store SnapTube ini enggak ada. Oke, kalau enggak percaya periksa aja, tulis SnapTube, enggak ada. Enggak keluar aplikasinya. Saya juga enggak tahu apa emang sengaja enggak dimasukin ya. SnapTube. Saya sejak dulu pakai SnapTube ini ya. Dari masih SnapTube ini warna merah dulu. Nah, ini dia. Tulis aja SnapTube di Google, nanti ini dia keluar SnapTube untuk Android. Versi terbaru aja, klik versi terbaru, oke. Nah, udah sah lah wajah saya keluar lagi ya, enggak apa-apa. Oke. Saya minum lagi, ingatkan nanti aja. Susah sekali, gak apa-apa, udah lemot. Tunggu. Kalau saya anjurin downloadnya ini, kalian download dulu UC Browser ya. Setelah itu buka Google atau langsung buka UC Browser, buka SnapTube, langsung tekan unduh, nanti seperti ini keluarnya di UC Browser. Tapi kalau UC Browser itu nggak ribet-ribet, tinggal unduh, langsung unduh, pasang, selesai. Tapi kalau di aplikasi browser bawaan ini lihat banyak hambatan ya. Ini tinggal aja ini, tekan aja unduh gratis ya. SnapTube cuma 12 MB, multiguna. Ambil video di IG, Facebook, plus YouTube, plus di apa ya, di halaman web-web yang lain, situs-situs yang lain. Ini kan susah, no? Nah, makanya saya anjur pakai UC Browser ya. Download. Dan sekian beda saya video kali ini. HP-nya lelit banget. Masuk lagi. Dan sekian video dari saya kali ini. Video dari saya, channel YouTube saya minta subscribe dan like-nya, plus komen kalau nggak jelas ya, kalau belum jelas maksud saya, kalau bermanfaat, semoga bermanfaat lah ya. Dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.